Purwakarta, Jaya di Buana, Numantang peta, genah menah tumanina, mengket sahate ngahijikeun duduluran, tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta, Jaya di Buana. Purwakarta istimewa, Purwakarta najian letih tapi resi, Purwakarta wibawa salalawasna. Tapi bahkan orang diikat untuk tidak melupakan masalah masa lalu. Satu contoh, sholat ngadep kiblat Ka'bah itu dilakukan oleh umat Islam atas perintah Allah yang sebelumnya tidak dilakukan. Jadi menghadap Ka'bah itu hanya dilakukan oleh umat Rasulullah. Umat Nabi sebelumnya kiblatnya beda-beda. Nah, umat Rasulullah ini tarik ke belakang. Kenapa? Karena dilalah umat Rasulullah ini umat milenial. Umat Nabi paling akhir. Nabi paling akhir artinya agamanya adalah agama paling muda. Agama Islam itu agama paling muda. Kalau dalam tradisi pesantren itu urutannya disuruh ngapalkan. Adamun Idris Yunufun Huduma Soleh wa Ibrahim Mukul Mutaba Lutur wa Ismail Ishaq Bukada Yaqub Yusuf wa Ayyub Bukdana Su'ayu Haruna wa Musa wa Yasa'u Gifli Dawud Sulaiman Mutaba Ilyasul Yunusul Zakaria Yahya Isa wa Toha Fatiman Da'waya. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nabi terakhir ini kan Nabi yang umatnya sudah paling bontot. Nah, umat yang terakhir ini gak boleh melupakan masa lalu karena khawatir yang lupa. Maka sholatnya disuruh ngadap ke Ka'bah itu. Ka'bah itu apa sih sebenarnya? Ka'bah itu oleh Allah disebut inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakah. Jadi awwal baitin wudi'a lin-nasi, tempat rumah pertama kali yang diletakkan di muka bumi itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah kalau orang Jawa itu bilang petilasan. Itu kan petilasan Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi. Nabi Adam ini kan alien ibarat bahasa kita, makhluk langit dan Nabi Adam diturunkan langsung lho hirun wabatin kan udah gelundungan gitu turunkan putih. Nah, Nabi Adam itu khawatir gak pulang nanti itu kok jauh, maka tempat turunnya itu dikasih tanda ditumpuk batu-batu itu yang kemudian kalau pergi kemana pulang lagi tumpuk lagi, pergi kemana pulang lagi tumpuk lagi. Dan akhirnya itu menjadi tanda pertama yang disebut inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakah. Jadi situsnya itu tetap ada. Dan agama manusia itu enggak pernah lupa kalau berasal dari langit nanti kembali ke langit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka suruh madu ke situ, rumah di situ dan kamu enggak lupa. 17 rakaat itu 5 kali dalam sehari. Nah, yang kedua, umat Nabi Muhammad itu diingatkan dengan masa lalu. Suruh nengok tugu tertua
pertemuan manusia. Ibadahnya namanya ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya suruh nengok Jabal Rahmah. Untuk yang pernah haji, tunggu besar itu adalah tempat pertama kali di mana Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketemu. Suruh tengok situ, lihat itu. Agar manusia itu enggak lupa berasal dari titik yang sama. Di mana Nabi Adam dan Siti Hawa itu dipertemukan di situ. Setelah itu jadi bangsa dan suku, karena dari situ terus beranak pinak. Kan dipisah selama 200 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Jadi Nabi Adam turun ke bumi itu tidak bersama pasangannya, tapi dipisah. Maka Nabi Adam pertama kali turun itu ujian pertama itu sebenarnya ujian rindu. Belum disuruh apa-apa itu sudah diuji rindu. Makanya kerinduan itu menjadi ujian terberat buat anak manusia. Maka jangan rindu. Rindu itu berat. Sakit loh rindu itu. Dan untuk menggambarkan sakitnya rindu ada bahasa khusus menggambarkan bahasa rindu itu namanya hamkun. Bahasa Arabnya itu hamkun, gak tahu apa sih. Hamkun itu makan gak enak, itu gak minyak, gak bisa keluar. Itu hamkun. Terus kalau tingkat dewa lah, kalau gampangannya gitu. Itu hamkun. Karena dia tadinya 200 tahun lebih diuji rindu. Cari sana sini sambil teriak-teriak, Hawa, Pak, Hawa, dan gak ada jawaban membulu-bulu. Sampai, Hawa, Mas Adam, Hawa, Mas Adam, ngomongnya apa? Siti Hawa di situ, lari lah Siti Hawa dan Nabi Adam mengejar cintanya. Tapi Nabi Adam bilang, hey Hawa, kamu di situ aja, gak usah turun mengejar aku. Kenapa? Kamu kalau turun aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Udah kamu di situ aja. Biar aku yang naik. Makanya Nabi Adam yang naik itu. Naik ke atas gunung lah. Peristiwa pertemuan itu oleh Allah diabadikan, dikasih tugu namanya Jabal Rahmah. Yang kemudian dari situ anak manusia menjadi berbeda. Beda, beranak pinak terus pindah-pindah. Jadi ya ayuhan nas hei manusia, agar kita kalau kita enggak lupa, kalau kita ini manusia, maka disuruh ngadap di kiblat. Waj'alnakum syu'uban wa qabila, agar kita enggak lupa bahwa kita ini terjadi berbangsa-bangsa dan suku itu berawal dari situ. Dan itu hanya diajarkan kepada umat Rasulullah. Karena apa? Agar umat Rasulullah itu enggak kaget kalau ketemu bangsa yang berbeda. Umat Nabi Musa itu baru ketemu sama Mesir dan Filistin. Umat Nabi Ibrahim itu baru ketemu manusia Filistin dan Mesir. Umat Nabi Adam malah belum ketemu siapa-siapa, baru ketemu dinosaurus. Umat Nabi Idris baru satu kampung. Umat Nabi Isa baru ketemu manusia Romawi, bangsa Romawi. Tapi umat Nabi Muhammad ini ketemu dengan siapapun sudah. Zaman ini orang sudah ketemu, makanya harus dikasih bekal yang kuat untuk mengingat sejarah masalah. Karena ketemu kita ini. Coba sekarang, jangan kan pergi. Orang tidur aja bisa ketemu kita ini. Sekarang ada handphone, manusia bisa ketemu dengan bangsa manapun. Sambil tidur ini kita bisa ketemu orang India. Coba ketik aja, ya, orang India keluar. Ketik Afrika keluar. Kalau kita iseng itu injeng kawin itu keluar. Apa aja ini umat Rasulullah? Kalau perputaran manusia sudah sampai titik bertemu dan gak dikasih bekal, masalah. Makanya Allah ini mengkasih bekal umat Rasul agar mengerti bahwa karena akan ketemu. Maka sebelum ketemu sudah dilatih dulu nengok Jabal Rahmah agar kamu tahu bahwa manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku itu dari sini. Jadi agar gak kaget.
agar gak kaget kita itu kalau ketemu maka biar rukun itu ditunjukkan ini. Karena asalnya dari situ semua, jadi Arab, jadi Eropa, jadi Afrika, jadi Cina, jadi Indonesia, itu asalnya dari situ dulu. Hanya saja kemudian setelah pisah ini kan berbeda warna. Yang di Arab ini tetap cantik, ganteng. Yang pindah Eropa jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang Afrika jadi hitam gosong. Yang pindah Cina jadi tembong-tembong sipit-sipit gini. Yang pindah Indonesia jadi kecil-kecil, pesek-pesek begini. Nah ini kan yang pindah sini. Nah itu kalau tidak ditarik mundur, khawatir ketemu pun kaget dan merasa bukan sebagai sesama manusia. Makanya tarik sana. Lintu. Ajaran masa depan itu agar gak lupa, tarik ke belakang. Ya akhirnya umat Rasul biasa aja ketemu bangsa yang berbeda. Oh itu Arab, cantik, ganteng. Ya mungkin karena Allah naruh mereka di padang pasir, gak banyak air. Biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Ya kira-kira begitu lah, mungkin ya. Kita cuma diminta pengertian aja ya. Kita mengerti karena gak ada air, biar gak mandi pun tetap cantik, ganteng. Ya dibikin cantik, ganteng karena gak ada air. Kalau gak ada air dibikin jelek, gak mandi tambah jelek. Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah. Ya kita cukup mengerti lah, loh, di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati. Kira-kira gitu aja lah. Oh, kita juga nggak ada dalilnya, nggak cari nggak ketemu. Contoh orang Eropa, kalau musim dingin, ya mereka kehilangan matahari. Maka mereka kemudian kehilangan ultravioletnya, nggak ada pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Maka mereka lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia cuma pakai celana dalam itu berjemur, bukan pornografi. Kita aja yang ngeres sebenarnya ini berjemur. Makanya kita cuma minta pengertian aja. Ya sudah, Ibu Bupati gak usah bikin perda syariat turis masuk ke Purwakarta harus pakai jilbab, gak usah, nanti mereka pindah ke Taiwan. Nah ini kan minta pengerti itu aja. Yang katanya gak punya pengertian, ta'arofu mengertilah. Sekarang orang Eropa kalau musim dingin, mana ada daun dia? Rontok semua di musim gugur. Yang gak rontok itu cuma daun cemara. Makanya bulan Desember itu kalau Natal, pakai daun cemara. Karena cuma itu aja yang gak rontok. Makanya kalau Natal itu seandainya asli Purwakarta, bisa daun jambu, bisa daun apa saja. Makanya para ajengan gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan mon, di depan masjid kami. Ini tuh pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini ya, benar-benar umat ini harus cerdas ini. Orang Rasulullah oleh Allah tarik ke belakang. Orang Afrika dibikin hitam. Kemungkinan karena ada singa. Kalau dibikin putih kayak Bu Bupati, dikejar singa kelihatan. Ini ya, makanya Kang Deddy kelihatan waktu ngejar Bu Bupati. Dan coba kalau dibikin hitam gitu, kejar singa tengkurap udah gak kelihatan. Yang Cina tembong sipit gini. Ya ini karena di sana kalau musim dingin, itu saljunya turun, mataharinya keluar. Itu silaunya luar biasa. Makanya gini. Loh ini kira-kira kita cuma lita'arofu mengertilah. Yang Indonesia kenapa kecil-kecil, pesek-pesek, minimalis? Gak masalah. Karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ini bahan. Loh ini caranya agar umat yang ketemu. Makanya orang Islam kalau ketemu siapapun, tenang aja karena sudah diajarkan manusia berbeda-beda dan tubuh perbedaan dimulai juga disuruh nengok beda dengan orang Eropa. Orang Eropa itu gak pernah mengerti tentang dunia dulu awalnya. Mereka hanya mengerti sebagai manusia daratan, manusia kontinental. Dia gak ngerti bahwa ada bumi itu gak ngerti. Makanya ketika Islam menawarkan ardhun, dia baru paham dengan geometri, dia mengambil istilah ardhun menjadi earth. Ah, nah orang Eropa kan itu dunia kan bumi. Nah mereka gak ngerti ada makhluk lain itu gak ngerti. Pikirnya manusia itu ya mereka aja.
Makanya ketika Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan, dia melihat orang Afrika. Ada orang hitam gosong, ini neraka ini pasti. Karena mereka digambarkan dalam kitabnya bahwa orang yang gak patuh sama Tuhan disiksa di neraka, dan ini dibakar tapi gak boleh mati biar bisa disiksa lagi. Makanya begitu lihat Afrika, oh ini neraka. Maka mereka nimbai orang Afrika sesukanya. Kenapa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan diambil dari Afrika. Sampai lahirlah sebuah cerita besar tentang perbudakan di Afrika yang ke Eropa. Dalam sebuah legenda besar, manusia lambung kapal yang dikenal dengan nama Amistad. Manusia lambung kapal dikenal Amistad, yang kemudian mereka tidak bisa ngomong apa-apa selain menggunakan bahasa isyarat. Lahirlah musik dasar namanya acapella, kemudian berkembang menjadi musik jazz, yang akhirnya membangun Eropa menjadi musik blues, dan akhirnya berubah menjadi musik rock. Ini kan peradaban Afrika. Yang musik rock begitu masuk Indonesia berubah menjadi rock dude. Ini lagi cerita arti. Orang Eropa pasca Edict of Demarcation, perjanjian dunia dibagi dua, Spanyol dan Inggris, Christopher ke sana. Nah, yang Portugis, Belanda sebagian ke Indonesia. Begitu ke Indonesia, lihat orang kecil-kecil gini ditembaki. Kenapa? Karena oh ini yang namanya turunan monyet itu ini. Yang keturunan monyet itu ini yang disebut Pithecanthropus. Maka ditembaki, dijajah, dieksploitasi oleh Douglas, oleh yang lain, oleh Sterling, karena mereka tidak punya mindset bahwa manusia itu berbeda-beda bangsa dan suku, itu berasal dari titik yang sama. Jadi maka mereka mau itu kan aja. Islam dikajarkan udah dari dulu berbeda. Setelah jejak itu hilang karena ditelan zaman, manusia tercengang berai. Sampai akhirnya ada orang besar mencari jejak masa lalu, namanya Ibrahim. Ibrahim membawa anak yang mencari jejak masa lalu, dan jejak itu sudah runtuh di tengah padang pasir. Dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana inni askantum ibrli yati biwadil ghaidi dizat in'ain dabaiti tikal muharram. Rabbana li yukimu sholat wa ja'al hamzatan minan nasi tahwi ilaihi wa zubhum minat tamarati la'allahum. Ya sebagai Allah, sudah aku temukan kembali jejak bait apa rumah engkau ya Allah, aku titipkan anak cucuku di sini udah. Akhirnya Nabi Ibrahim terkenal sedunia karena menemukan jejak masa lalu. Dan itu bisa kita lihat dalam semua sejarah agama, ada nama Ibrahim ini. Di dalam Islam ada Ibrahim dengan istri namanya Sarah. Di dalam Yahudi ada Abraham dengan istri namanya Sarah. Di dalam Nasrani juga ada Abraham dengan istri Sarah. Di Hindu juga ada nama Brahma yang istrinya bernama Saraswati. Saraswati, bodoh Sarai ibu. Coba sama-sama ini satu Sarah, yang satu Sarah, yang satu Saraswati. Kok kenapa, apakah itu memang dulu ngarangnya sama itu ngerti. Tapi jelas ini ada nih kita. Nah, kemudian Ibrahim ini menjadi jejak peradaban baru, menjadi mindset peradaban baru. Karena punya anak dua, satu namanya Yakub, satu namanya Ishmael. Yang Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu Israel, nama aslinya. Nah, Israel ini punya anak 12, dikenal dengan nama Bani Israel. Yang Bani Israel ini kemudian mampu membangun peradaban besar. Yang satu bernama Musa, membangun peradaban besar namanya Yahudi. Yang sampai sekarang kita juga masih tahu orang Yahudi ada di Israel sana. Pinter-pinter ini orang Yahudi ini. Ada Ben Gurion, Israel mampu membangun sebuah negara baru namanya Israel. Ada Maui Sudayan, desainer intelijen dunia yang membangun Mossad. Dan masih banyak lagi, bahkan terakhir ada namanya Inuswan. Inuswan itu raja sihir dunia yang sempat menggegerkan Amerika karena mampu mindah tank Soviet ketika perang dingin. Sampai akhirnya Amerika menantang, benarkah kamu tokoh spiritual? Akhirnya dia datang ke parlemen Amerika bawa labu berisi petir.
Akhirnya sama Amerika diangkat dari ketua divisi perdukunan di Amerika. Namanya Starmer, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang dia pensiun, saya ketemu dia 4 kali di Singapura. Membuat sekolahan besar di Amerika namanya Brotherhood of Snake yang menginspirasi film yang ditulis oleh J.K. Rowling dalam satu judul Harry Potter.